إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته وتعاته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم حاضرين جماعة جمعة برحمة الله سبحانه وتعالى kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir melangkahkan kaki mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang ikhlas dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya dan juga kita ikhlas meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum?" Bagaimana bisa kita mengkufuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kita tiada menjadi ada? Yang tadinya kita tidak ada menjadi ada. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat jemaah yang berbahagia, waqantum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum, kemudian kamu akan diwafatkan. Kehidupan kita yang ada pada saat sekarang ini bukanlah kehidupan yang selama-lamanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan kembali mewafatkan kita, akan kembali mematikan kita. Tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita kembali, kita dibangkitkan, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Jemaah yang berbahagia, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah dalam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu melaksanakan perintah Allah dan juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita nantinya. Amin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada momen pada hari ini Jumat terakhir pada bulan Syawal, saya ingin sampaikan sebuah tema khutbah, yakni tiga manusia yang berhaga kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Qur'an adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pedoman hudal linnas, sebagai pedoman bagi manusia, bukan hanya umat Islam tapi seluruh manusia. Maka jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus meyakini sepenuhnya bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang berbahagia, Al-Qur'an mengandung
beberapa cakupan. Di antaranya ada mengenai akidah, tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an mengandung tentang ibadah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an juga mencakup mengandung tentang akhlak. Yang keempat adalah mengandung tentang muamalah duniawiyah. Dan yang terakhir adalah mengandung tentang sejarah, history. Al-Qur'an mengandung beberapa sejarah penting. Tapi Al-Qur'an jemaah yang berbahagia bukan kitab sejarah. Maka jemaah yang berbahagia pada hari ini saya ingin sampaikan tiga kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ceritakan di dalam Al-Qur'an ini adalah sebagai pelajaran dan ibrah bagi kita sebagai umat Islam. Kisah-kisah di dalam Al-Qur'an bukan hanya bukan seperti kisah-kisah yang ada di dalam buku cerita. Bukan hanya seperti buku cerita atau sejarah-sejarah yang ada pada saat sekarang ini. Namun Al-Qur'an menceritakan sebuah cerita mengandung berbagai makna, mengandung berbagai macam ibrah pelajaran bagi kita sebagai umat Islam. Maka sayang sekali bagi kita umat Islam ketika kita membaca Al-Qur'an tapi kita tidak memahami makna-makna yang terkandung di dalam kitab Al-Qur'an, terutama tentang sejarah-sejarah orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, dan juga kita tidak memahami tentang sejarah ataupun cerita-cerita orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, yang pertama sekali di dalam Al-Qur'an diceritakan berulang-ulang kali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ceritakan, yaitu sebuah cerita tentang seorang raja Fir'aun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an sebanyak 74 kali di dalam 27 surat. Bayangkan jemaah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala ceritakan raja Fir'aun di dalam Al-Qur'an, disebut di dalam Al-Qur'an sampai 74 kali di dalam 27 surat. Di mana ayat-ayat menyebut tentang Fir'aun, raja Fir'aun ini, kisah-kisah tentang Fir'aun ini lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain seperti wudu, salat, waris, sedekah, perkawinan dan perceraian. Bayangkan jemaah yang berbahagia, apa tujuan cerita ini? Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang cerita ini tentang raja Fir'aun. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya bagi kita umat Islam memahami cerita-cerita tersebut, bukan hanya sebagai cerita, bukan hanya sebagai histori, tetapi ini adalah merupakan pelajaran dan ibrah bagi kita orang-orang Islam yang berakal dan mempelajari. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kedurhakaan raja Fir'aun, pertama adalah Fir'aun seorang yang takabur, sombong dan angkuh. Kenapa dia sombong? Karena dia adalah seorang penguasa. Penguasa, seorang pemimpin, seorang raja, bahkan dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faqala ana rabbukumul a'la." Wahai umatku, wahai masyarakatku, wahai warga Mesir, faqala ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Bayangkan jemaah yang berbahagia. Jadi seorang penguasa, seorang raja yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Karena saking tingginya, saking agungnya, dia merasa berkuasa, merasa punya wewenang, sehingga dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah minzalik. Jemaah yang berbahagia, kenapa Fir'aun mengatakan diri sebagai Tuhan? Karena dia merasa orang yang paling berkuasa, merasa orang yang paling sukses, merasa orang yang paling memiliki segala-galanya. Inilah ciri-ciri orang-orang yang mengikuti jejak Fir'aun. Na'udzubillah. Yang pertama, ini yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Fir'aun ini suka mengadu domba dan memecah belah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Allah Ta'ala berfirman, jemaah berbahagia,
Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduk berpecah belah. Dan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak-anak mereka, anak-anak laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Dan sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang merusak. Jangan berbahagia. Kedurhakaan Fir'aun yang kedua adalah karena dia suka berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, jangan berbahagia. Fir'aun membuat kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Yang kedua adalah mengadu domba dan memecah belah. Yang ketiga adalah membuat kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Maka oleh karena itu jemaah berbahagia, Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, datang kepada Fir'aun untuk mendakwahi Fir'aun agar dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Nabi Musa, pergilah ke hadapan Fir'aun dan dakwahi mereka, dakwahi Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu sungguh melampaui batas." Na'udzubillah. Jemaah berbahagia, inilah sifat kedurhakaan Fir'aun la'anatullah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebenarnya jika kita bahas satu persatu, masih banyak kedurhakaan, kesesatan Raja Fir'aun la'anatullah alaih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kezoliman-kezolimannya terhadap masyarakat-masyarakatnya, terhadap rakyat-rakyatnya, terutama terhadap rakyat Bani Israel. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kisah Haman. Haman ini adalah seorang kaki tangannya Raja Fir'aun. Ya, Haman adalah Allah jadikan Haman sebagai kaki tangannya Fir'aun. Dan dalam sebuah sejarah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Haman ini seorang orang yang cerdas. Maka Raja Fir'aun juga mengangkat Haman sebagai menterinya. Bayangkan jemaah berbahagia, seorang yang cerdas kamu diangkat menjadi menteri. Tapi ingat, kecerdasannya digunakan hanya untuk merengkuh kekuasaan. Hanya ingin mendapatkan keuntungan, hanya ingin mendapatkan jabatan. Jemaah berbahagia, kisah Haman dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebut sebanyak 6 kali dalam 3 surat. Haman adalah seorang kaki tangan Fir'aun. Dia menempati beberapa posisi penting, salah satunya menteri. Bayangkan jemaah berbahagia, seorang Haman yang juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala diangkat sebagai menteri oleh Raja Fir'aun. Jadi jemaah berbahagia, dalam sebuah riwayat mengatakan Fir'aun dan Haman ini adalah dua CS, dua konco, yang mana kedua-duanya adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an tentang kisah Haman, wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab. Dan Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Bayangkan jemaah berbahagia, memang ada sampai saat sekarang ini bukti sejarah membuktikan bahwa ada sebuah bangunan yang sangat tinggi, yang mana bangunan tersebut adalah merupakan bangunan yang dibangun pada kerajaan Fir'aun dan Haman. Yaitu beberapa sejarah membuktikan, di Luxor misalnya, di Piramid Giza misalnya, Sphinx misalnya, semuanya adalah membuktikan bahwa pada zaman kerajaan Fir'aun dan Haman ini membuktikan bahwa teknologi juga sudah canggih. Terbuktinya dengan adanya bangunan-bangunan yang sangat tinggi menjulang. Bahkan jemaah berbahagia. Singkat cerita, Haman pun mati dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jemaah berbahagia, yaitu adalah kisah Qarun la'anatullah. Qarun adalah seorang yang awalnya miskin, fakir malahan. Karena kemiskinannya dia itu, dia bermohon kepada Nabi Musa, wahai Musa, karena Musa adalah sepupunya, dia bermohon kepada Musa, wahai Musa, tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, mintakan agar aku menjadi orang yang kaya. Kalau aku kaya, nanti aku akan beribadah kepada Allah. Aku akan dermawan, aku akan rajin beribadah.
Tapi ketika dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, malahan dia lupa segala kekayaannya itu, menyibukkan dirinya dengan dunia, dunia dan dunia. Jadi akhirnya orang jemaah yang berbahagia meninggal dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga tipe orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kupas tuntas sampai habis, barangkali mungkin sampai 5 jam, 6 jam sampai 1 hari pun membahas tentang cerita hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kisah Raja Fir'aun, Haman dan Qarun, maka tidak akan tuntas bagi kita untuk mempelajarinya. Mungkin pada hari ini jemaah berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tiga kisah yang sangat menginspirasi ini bisa mengambil pelajaran bagi kehidupan kita. Bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita agar kita tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri sendiri dan juga jemaah yang berbahagia. Barakallahu lakum fi al-Qur'an al-Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وأرحم الراحمين والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khutbah yang kedua ini, Allah Taala memberikan perumpamaan yang sangat jelas kepada manusia bahwa Fir'aun, Haman dan Qarun adalah tiga tokoh yang memiliki kesesatan pada bidangnya masing-masing. Mereka adalah simbol manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun adalah simbol kekuasaan, Haman adalah simbol pengetahuan, dan Qarun adalah simbol kekayaan. Ketiganya telah tenggelam di laut dan ditelan oleh bumi karena mereka ini menafsirkan bahwa segala kekuasaan miliknya sendiri, segala kekayaan adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan segala kecerdasan hasil usahanya sendiri. Maka mereka-mereka ini ditelan oleh laut dan bumi. Para perusak bangsa juga jemaah yang berbahagia dalam bangsa era zaman sekarang ini tidak luput dari tiga tokoh ini, tiga ciri tokoh ini dalam menciptakan kerusakan di muka bumi Allah ini. Sebenarnya harus mempunyai tiga ciri yang mana mereka-mereka ini mempunyai kekuasaan seperti kekuasaannya Raja Fir'aun yang penuh dengan kezaliman, dan mereka mempunyai kecerdasan-kecerdasan seperti kecerdasan Haman yang salah dalam menggunakan kecerdasannya. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang mempunyai kekayaan dan harta. Mereka ini seperti Qarun yang lupa daratan, yang lupa bahwa segala kekayaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, sebagai kesimpulan terakhir, hikmah dari kisah ini agar kita jangan sampai mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan manusia bisa durhaka kepada Allah. Karena jabatan manusia lupa kepada Allah. Karena kekuasaan manusia lupa kepada Allah. Karena kepintaran manusia itu menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah berbahagia, kami sebagai khatib mengajak kita semua, marilah kita gunakan kekuasaan kita untuk taat kepada Allah. Marilah kita gunakan kekayaan kita untuk taat kepada Allah. Marilah kita gunakan kecerdasan kita, kepintaran kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang terkandung dalam hikmah cerita tiga orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ini mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatunya hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir khutbah ini, bermunajat, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala salah dan khilaf kita. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'at ya qadir hajat ya rabbal alamin Allah rahimna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wahdina ila siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Ibadallah innallaha ya'muru bil'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum la'allakum tashkurun qimus salat